Halo Sobat Harga Terbaru, jumpa lagi dengan saya di channel Harga Terbaru. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai harga dan spesifikasi dari Realme GT Neo 3T. Untuk Realme GT Neo 3T ini dikabarkan pada tanggal 7 Juni di tahun 2022 dan akan dirilis di tanggal 25 Juni di tahun 2022. Langsung saja kita lihat spesifikasi yang dibawa Realme GT Neo 3T. Yang pertama di bagian jaringannya, Realme GT Neo 3T akan dilengkapi dengan jaringan GSM CDMA, HSK, MPA, dan juga 5G. Di bagian bodinya, Realme GT Neo 3T memiliki dimensi tinggi 162,9 mm, lebar 75,8 mm, dan ketebalan 8,7 mm. Membawa berat 194,5 gram dan untuk SIM-nya menggunakan dual SIM mono SIM dual standby. Berikutnya di bagian layarnya, karena Realme GT Neo 3T ini akan menyasar pada kalangan menengah ke atas, layarnya menggunakan layar AMOLED dengan kecepatan refresh rate 120Hz, dukungan HDR 10+ dan untuk kecerahannya maksimal 1300 nits. Berukuran 6,62 inci, di bagian resolusinya memiliki resolusi Full HD Plus 1080x2400px untuk rasionya 20:9. Beralih di bagian dapur pacunya, Realme GT Neo 3T mengusung sistem operasional Android 12. Di bagian prosesornya menggunakan Qualcomm Snapdragon 870 5G fabrikasi 7nm. Untuk CPU-nya menggunakan octa-core yang terbagi menjadi 3. Yang pertama 1 core dengan kecepatan 3,2 GHz Cryo 585. Yang kedua menggunakan 3 core dengan kecepatan 2,42 GHz Cryo 585. Yang terakhir menggunakan 4 core dengan kecepatan 1,80 GHz Cryo 585. Dan untuk pengolah grafiknya, Realme GT Neo 3T mengandalkan GPU Adreno 650. Di bagian penyimpanannya, Realme GT Neo 3T membawa dua pilihan RAM berkapasitas masing-masing 8GB. Dan untuk internalnya terdapat dua pilihan 128GB dan 256GB, didukung dengan teknologi UFS 3.1. Di bagian sektor fotografinya, Realme GT Neo 3T membawa tiga lensa kamera berkonfigurasi 64MP, 8MP, dan 2MP. Untuk fiturnya didukung dengan flash HDR dan panorama, resolusi video 4K 60fps, 1080p 30fps, dilengkapi dengan Giro S. Sedangkan untuk kamera depannya, Realme GT Neo 3T membawa satu lensa kamera yang terdapat di pojok kiri atas berkonfigurasi 16MP. Untuk fitur HDR dan panorama, resolusi video 1080p dan kecepatan 30fps. Dan untuk fitur yang dibawa Realme GT Neo 3T yaitu fingerprint yang berada di bagian layarnya, akselerometer, gyro, proximity, dan juga kompas. Cukup disayangkan untuk Realme GT Neo 3T ini belum membawa fitur NFC. Di bagian baterainya, Realme GT Neo 3T menggendong baterai berkapasitas 5000 mAh dan didukung dengan port charging berkapasitas 80 watt. Dan yang terakhir di bagian harganya, untuk harga dari Realme GT Neo 3T akan dibanderol dengan harga kisaran 450 euro jika dirupiahkan menjadi kisaran 6,9 jutaan. Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai harga dan spesifikasi dari Realme GT Neo 3T. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, salam harga terbaru.